Oke kawan, masih bersama dengan NAC Musik Pacitan. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di Pegunungan Dieng di Wonosobo. Oke kan, pada kesempatan kali ini kita mendapat kiriman paket dari kawan. Kemarin tanya-tanya via WA, ada masalah di kibet Yamahanya. Kerusakan di kibet Yamaha, meskipun rusaknya sama, tapi penyebabnya bisa berbeda-beda. Oke kawan, langsung saja kita buka paketnya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Ini dia paketnya sampai di tempat kami. Satu paket dari Utu Musik dari Buruk Cahu. Kemudian datang dari Sesayap Tanah Kidung Azara dari Kalimantan Utara. Kemudian ini datang dari Jawa Barat. Ini datang dari Sulawesi Utara, Kabupaten Sangihe. Kemudian yang ini datang dari Yuli Asriadi dari Muka Muko. Dan satu lagi ini dia dari Bapak Kadi dari Lenggang Bigung, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ini dua dari Bapak Munir. Oke kawan, kita coba dulu main bet kiriman dari kawan di Samarinda. Kita tekan tombol powernya. Dia sudah muncul logo Yamaha. Kita tunggu sebentar. Itu dia, katanya kemarin ada masalah di audionya ya. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu, mudah-mudahan nanti bisa berhasil.
Dan setelah perbaikan yang lumayan lama juga kita mengerjakan, saatnya kita coba lagi setkan tombol powernya. Itu dia, sudah muncul logo Yamaha. Oh ya kawan, kerusakan di keyboard Yamaha meskipun rusaknya hampir sama, tapi sebabnya ternyata bisa berbeda-beda. Lebih baik kalau kawan ada masalah di keyboard diserahkan kepada ahlinya yang sudah terbiasa menangani, karena kalau sampai salah penanganan bisa berakibat tambah parah dan berakibat mati total. Oke, kita tunggu, sudah muncul logo 970. Sekarang kita coba untuk audionya. Oke, kita coba. Kemarin ini suaranya hancur semua ya, termasuk kita gunakan untuk main style maupun memainkan notasi ya. Oke, kita lihat untuk user style-nya. Ini ya, ada beberapa style. Sorry. Itu ya. Dan untuk song-nya kosong. Kita coba untuk salah satu style. Ini dia, dangdut India ya. Tadi sudah kita coba juga untuk menginstal samplingnya. Oke, kita coba. Saya ganti untuk registernya ya. Terlalu besar cintamu padaku, terlalu besar cintamu padaku. Thank you.
kawan tampaknya sudah normal ya. Namun untuk mengujinya kita coba selama kurang lebih 2 jam untuk memastikan mainboard ini benar-benar kondisi normal. Oke kawan, kita coba untuk memainkan musik demo dari mainboard PSR970. Oh ya kawan, mainboard ini kiriman dari Bapak Munir dari Samarinda, yang mana kemarin audionya trouble, mengalami rusak seperti audio seperti kaset CD yang rusak gitu ya, seperti di video yang sebelumnya. Cukup lama juga kita mengerjakan mainboard ini dikarenakan kasus yang sama sebab bisa berbeda-beda, dan yang jelas jangan sampai salah penanganan. Terima kasih kepercayaannya kepada kawan-kawan yang sudah servis di NAC Musik Pacitan. Tidak satu dua mainboard yang dikirim ke kita itu yang awalnya sudah gagal servis berhasil kita perbaiki, namun ada juga yang karena salah penanganan dikirim ke kita juga akhirnya gagal di servis. Untuk menyingkat durasi video, videonya kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih kepercayaannya sudah servis di NAC Musik Pacitan. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya.